warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Ini baru saja rilis cover terbarunya dari Salviyama dan juga featuring sama Dr. Iqbal, menyanyikan lagu Bertepuk Sebelah Tangan. Jadi ini adalah salah satu lagu dari penyanyi band, ya band, kalau nggak salah nama bandnya itu adalah Gamawan kalau nggak salah, dan mereka mengcover lagu ini gitu. Dan aku sebenarnya belum pernah dengar sih lagu ini, tapi karena melihat infonya ternyata ini lagunya Gamawan, dan aku tahu lagu Gamawan, aku tahu band Gamawan gitu ya. Oke, tapi berlama-lama kita langsung saja, karena aku juga penasaran sih sama duetnya Dr. Iqbal versus dan juga Selfie gitu ya. 3, 2, 1, go! Seperti yang kita tahu, mereka adalah sama-sama juara satu di lidah. Buat semuanya yang hafal lagu ini, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Wah, dokter, Pak Dokter. Judulnya apa dulu nih? Pertama kali ku berkenalan dengan dirimu, hatiku sudah terpaut dan suka kepadamu. Meskipun tahu mungkin ku akan merasakan sakit. Wow, bentar-bentar. Ini aku nggak expect sih. Aku nggak expect bakal seheboh ini gitu ya maksudnya. Dan mereka pembawaannya ceria juga ya. Pembawaan yang ceria-ceria gitu. Padahal pas aku lihat di komen-komen gitu, ini tuh sebenarnya lagu-lagu sedih, tapi pembawaan mereka bisa ceria gitu maksudnya ya. Oke. Kukira senyum indah yang kau lemparkan untuk pertanda bahwa dirimu juga suka padaku. Padahal itulah yang membuatku merasakan sakit. Waduh. Ini tuh lagunya simple gitu ya. Jadi band Gamawan itu setahu aku sih memang lagunya itu lagu pop, tapi ada apa ya, ada sentuhan-sentuhan Melayu-Melayunya dikit gitu di lagunya mereka gitu ya. Yang terkenal itu lagunya Gamawan itu aku lupa judulnya apa, tapi yang jelas waktu pas itu aku pernah ada ngedengerin satu lagunya dan itu enak lagunya gitu. Kalau ini sih aku belum pernah dengar, tapi ini kayaknya di aransemen ulang gitu sih, aransemen ulang sama bandnya biar kelihatan mungkin membedakan aja kali ya sama versi aslinya gitu. Oke. Begitu besar rasa cintaku pada dirimu. Waduh dokter, Pak Dokter. Aku merasakan sakit. Semakin ku berjuang untuk mendapatkan cintamu, semakin hatiku benar-benar merasakan sakit. 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 Padahal itu liriknya kan sakit ya, maksudnya karena sekeras apapun dia berusaha berjuang tapi gak bisa ngedapetin gitu. Tapi Dr. Iqbalnya ngebawa ini kayak ceria gitu loh. Jadi ini benar-benar kayak versi baru mereka dan suguhan terbaru dari pasangan ini gitu ya. Hai kalian yang tim Selfie dan Dr. Iqbal, bagaimana nih menyaksikan ini? Apakah kalian baper atau gimana gitu ya? Dan juga boleh di komen yang timnya Fasel, boleh di komen ini kalian bagaimana nih menanggapi duetnya Selfie dan juga Dr. Iqbal ini ya. Oke. Bertepuk sebelah tangan. Wah. Ini tak kau hiraukan, sungguh sakit. Gila, performance-nya, acting-nya gila sih. Mereka ngebawainnya versi mereka sendiri, dimana padahal lagu sedih loh, tapi bisa ngebawain dengan versi yang muka-muka ceria kayak gitu ya. Tapi di sini kelihatan sih chemistry antara Dr. Iqbal sama Selfie itu gila, bagus banget, gila sih, parah. Di sini juga mereka intinya bagus lah ya di sini, gila sih. Aku gak nyangka sih bakal sewah ini gitu. Sebenarnya nggak wah banget sih, cuman ekspresi mereka itu yang membuat
nya makin menarik dan pingin mendengarkan terus sampai akhir gitu. Wow, my god. Oh gitu ya, kalau cinta tuh tak terbalas tuh. Iya. Bertepuk sebelah. Waduh, gimmicknya boleh sih gimmicknya. Cepi. Sabar ya. Iya, sabar. Yo, di ujung ya cengkok itu bermakna banget, sedikit tapi bermakna gitu loh ujung cengkoknya selfie barusan ya. Dan juga ini penampilan mereka bener-bener mood booster banget sih buat aku ya. Ngelihat mereka ini bikinnya jadi senyum-senyum dan kayak vitamin, sebuah vitamin kayak gitu ya. Oh my god, gila sih gila. Begitu besar rasa cintaku pada dirimu, namun tetap saja kini aku merasakan sakit. Waduh. Semakin ku berjuang untuk mendapatkan cintamu. Oh ya. Semakin aku benar-benar merasakan sakit. Jangan sakit dong. Sakit. Jangan. Sakit. Janganlah. Gila. Chemistry-nya bro gila. Di mana lagi coba dapat penampilan yang chemistry-nya seklop kayak gini gitu ya. Sampai batuk kan jadinya. Jadi okay sih gila, aku enggak ada komen apa-apa sih. Ini performance-nya udah terbaik dan termood booster banget ya. Jadi bikin kayak vitamin lah ya. Vitamin gitu buat kita, apalagi buat yang pendukung mereka, tim mereka pasti ini vitamin mood booster banget gitu. Oke. Okay. Gila. Sakit. 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 Sungguh sakit, sakit Cepi, sakit hatiku. Wow, gila sih, gila. Aduh bentar, gak bisa berhenti senyum loh ini, gak bisa berhenti senyum ya. Jadi pembawaan mereka tenang banget, pembawaan mereka tenang, asik gitu ya. Jadi pingin, jadi bikin ke kita yang denger tuh pingin ikut bernyanyi bareng sama goyang pasti deh ya. Goyang gitu. Jadi happy sih, happy virus banget gitu ya, mood booster lah ya, mood booster banget. Gila, aku udah berapa kali sih ngomong itu, tapi ya itulah kenyataannya. Okay. Sakit, iya sakit. Sakitnya sambil senyum tapi ya. Sakit banget ya. Sakit banget. Sabar. Oke. Okay. Wah. Terhibur ya. Semoga terhibur. Live cover. Berasa kayak apa ya? Berasa kayak lagi di radio gitu. Terus mereka nyanyi live, ngecover itu live gitu di radio. Aku sih ngerasanya kayak gitu sih. Tapi yang jelas aku benar-benar senang banget sih ngelihat mereka duet dan akhirnya gitu ya. Karena sudah lama ya banyak yang nunggu-nunggu gitu, maupun penggemarnya Selfie, penggemaran Dr. Iqbal ataupun yang tim mendukung mereka gitu ya. Kalau jujur sih aku sebenarnya tim mendukung Fasel sih sebenarnya, cuman ngelihat chemistry Selfie sama Dr. Iqbal di sini tuh bagus juga ya, tidak seburuk itu, maksudnya bisa menyaingi chemistry Fasel juga gitu ya. Ya kita doakan saja lah yang terbaik buat mereka gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Selfie dan juga Dr. Iqbal mengcover lagunya Gamawan Bertepuk Sebelah Tangan ini live banget, live cover gitu ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Kalau misalkan nih teman-teman Selvita atau fans Dr. Iqbal melihat video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.